Puasa tak puasa sama aja lah orang macam kami ini. Cuma niatnya aja yang berbeda. Lu kebanyakan ngomong lu, cerewet. Tadi gua tanya lu diem aja. Lagi sensitif, Bang. Ya lu sabar-sabar aja deh. Punya laki kayak begitu ya. Sabarin diri lu deh. Ya mudah-mudahan kesabaran lu tuh bisa nulungin dia di akhirat nanti. Ini Bang Asrul sekeluarga mau kemana? Ya rasanya sulit bagi orang yang terusir dari rumah kontrakannya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Astagfirullah, puasa begini berani-beraninya ngusir sobat gua. Apa alasan itu orang ngusir lu, Sol? Ngomong tuh serang. Terlalu banyak awak nunggak sewa rumahnya, Din. Oh, gua juga pernah begitu. Tawakal ya, Sol. Perjanjiannya emang begitu. Ada uang, ada rumah. Lagu lu, Din. Gua kira lu udah mau bakar rumah. Bang Asrul perlu berapa untuk kontrakan rumahnya? Bukan jam, tapi ya awak. Kalau lo nggak mau, gua ambil duitnya nih. Satu juta. Buat makan jangan dihitung sekalian, Bang. Ya 600.000 aja lah jam. Ini 1 juta, hadiah dari saya, mohon diterima. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Jamnya. Terima kasih juga sudah menerima hadiah dari saya. Ya kalau gitu, awak balik dulu lah. Sebelum rumah itu disewakan sama orang. Soalnya rumah itu yang paling murah di sini. Alhamdulillah, makasih ya, Jamnya. Ayo, Dek. Pulang kita, Dek. Nggak jadi kita ke Amerika. Eh, Serul. Lo kenapa tadi kagak jawab pertanyaan gue? Ya, bukan soal gitu, Bang. Awak tahu lah kondisi Abang. Kalau awak jawab, nanti buat susah hati Abang aja. Kalau sama Bang Jack, paling juga disuruh sabar. Lo ngeledek gue, Din. Jangan lari, lo. Hei!